Oke, nama kita Mr. Okto, dan bagi kalian yang udah download lewat link deskripsi di bawah dan lewat HP Android kalian, kalian add aja Mr. Okto. Ini gua udah level 26, jadi ya ini gua datang dari masa depan. Kalian add sekarang juga, ntar bakalan gua acceptin. Oke. Cara add-nya itu ya pencet ini add di sini. Oke, cari Mr. Okto. 2 hours later. Hop, searching. No result, iyalah gue sendiri ya. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sangat di game War of Rings, guys. Ya, seperti yang kalian tahu, banyak banget YouTuber yang memainkan game ini. Dan gue penasaran, ada apa dengan game ini? Sebenarnya gue udah mainin game ini di HP. Tapi ya, untuk yang lebih enaknya lagi, gue mainin ini di PC dengan mulai dari awal lagi. Walaupun sekarang gue udah level 11 ya. Cepet sekali ya. Ini gue pake sistem auto fight gitu loh. Ini bisa manual sih. Cuman kan kalau di PC kayak ribet gitu loh. Kalau misalkan di HP kan, kita enak bisa mencet-mencet tombolnya gitu pakai jempol. Kalau di sini kan kita harus klik-klik, takutnya ntar salah klik. Jadi kita pakai auto aja. Dan guys, bagi kalian yang mau download game ini, kalian bisa langsung ke deskripsi di bawah. Ini gue rekomendasikan bagi kalian yang nonton pakai HP Android khususnya. Kalian kalau klik link di bawah itu langsung ke link downloadnya. Jadi nggak usah ribet. Dan gue sarankan kalian kalau misalkan mau download, kalian tonton dulu ini lewat HP, terus kalian buka linknya, selesai. Kalian download, kalian mainin. Dan ini kalau nggak salah 61 MB doang untuk size-nya. Dan gue nggak bakal banyak jelasin tentang game ini, yang pasti bisa membantu kalian yang sedang dilanda kebosanan ya. Kita bisa jalanin misi juga secara auto, kita nggak usah kayak jalan-jalan kemana-kemana nyari misinya, nggak. Kalian tinggal klik misinya, ntar jalan sendiri tuh. Gampang betul. Di sini rings itu sangat amat berpengaruh, karena kalau nggak salah ini bakalan nge-unlock skill-skill kita nantinya. Dan asal kalian tahu, gue cuman ngeklik-klik doang dari tadi. 2 hours later. Ini ada misinya gitu loh guys, misi lainnya, ada side questnya juga. Ini apa sih? Coba. Nggak jadi deh, ini dulu aja. Yang dekat kayaknya jauh deh. Kita dapat 40k aja dari tadi goldnya. Ini gold juga buat apa lagi? Oke, kita pakai armornya. Lawan bos dong. Wadah. Ya guys, jadi ini ada jurus jadi super saya ya. Jadi kalau misalkan dia berubah jadi super saya ini, dia jadi imba banget gitu loh. Ini benar-benar kekuatan dewanya gitu loh. Apa nih? Oh my god. CP has increased again. Keep ultimate up weapon. Oh, gue dapat ultimate weapon, guys. Oke. You can now challenge Spiritus to get back the ring. Ah. Oke, kita bisa challenge itu untuk dapetin the rings dan mungkin unlock ke apa? Jurus-jurus selanjutnya. Oke, kita bakalan coba untuk mendapatkan skill selanjutnya. Wadaw, lah dapat apa ini? Misi lawan bos Spiritus. Dan waduh. Oke. Gila, darahnya berlapis-lapis aja. Lapisannya puluhan. Enggak kena. Auto lagi. Kok enggak? Oke. Lu. Kasih bosku. Aduh, ini mati enggak ya? Ini mati enggak ya? Oke. Oh, naik ternyata. Oh, dia kayak kalau auto itu dia pakai item juga kayaknya, ya nggak sih? Iya benar. Jadi dia otomatis pakai item dan kita dah gampang banget. Ini gampang banget aja, pantesan dimainin mereka kayak gampang gitu. Ternyata pas dimainin emang gampang. Jadi jangan lupa guys, langsung download aja di link deskripsi di bawah ya. Oke, kita coba skill barunya apa ya. Wadah. Gangsing bos. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita guys. Dan by the way, sekarang baju kita udah keren. Baju kita udah keren guys, hijau-hijau guys. Dan kita akan terus-terusan untuk mengupgrade biar bajunya tuh sampai jadi super warrior. Ini gua jobnya apa sih? Gua lupa ini knight apa warrior ya? Oh, warrior. Oke, job kita adalah warrior dan di sini kita jadi dewa dong. Ngapain? Dapat
Oke, kita mau pakai-pakai aja gitu loh. Kalau misalkan memang ada yang bisa dipakai-pakai gitu loh. Goldnya lumayan juga ini, gua belum tahu sih goldnya buat apa, ini buat apa. Dan di sini juga gua nggak tahu kalian bisa add friend atau enggak. Oke, kalau nggak salah gue yang di satu lagi bajunya udah yang gitu deh, kayaknya sih. Gua nggak tahu juga. Dapat kuda. Dapat kuda, bosku. Oke. Claim. Salah pencet. Oke. Jadi ini adalah misi-misi utamanya. Minimal kalian kalau misalkan jalanin misi ini tuh ambil misi-misi utamanya, jangan yang side questnya, jangan yang misi sampingan. Karena kalau kita jalanin misi utama itu cepet banget dapat item bagus, naikin level, bukan naikin sih, dapat skill baru. Dan gue nggak tahu ini ada berapa skill yang bakalan kita dapetin nantinya. Jadi gue coba untuk mainin aja ini dulu. Dan gue tinggal ngeklik sambil duduk santai, liatin. Dan kita udah level 24 by the way. Cepet banget level 24. Dan kita bisa sambil ngecek inventory-nya. Ya gak sih? Nah iya nih. Oh by the way, kita bisa fast sell. Ini jual, pokoknya yang tanda ke bawah jual. Kok masih ada? Jual. Salah pencet. Guys, salah pencet, guys. Oh my god. Fasel. Oh, fasel tuh gitu, tinggal sell. Oh, yang oke, fine. Tadi gua salah, guys. Maafin gua. Oke. Ini apa nih? Lawan goblin leader. Boleh. Ayo, gua jabanin. Ajar. Waduh, jurus dewanya belum ini lagi. Tadi gara-gara kepake otomatis gitu. Jadi susah. Oke. Ini bisa nggak ya? Darahnya kayak sisa 7 gitu loh. Gua ngapain ini? Oh, mancing. Oh, boleh. Autonya boleh juga ya. Mananya udah dikit lagi, bos. Tapi sakit ya. Serangan kita sakit ya, by the way. Ayo, terus bisa ini pas ini. Oh, bisa lah. Darah kita 3000, mananya cuma 90-an aja. Jauh gitu loh. Mati. Dapat tangan. Oke, equip. Ini juga equip. Pokoknya yang naik-naik ke atas itu. Aduh. Jangan lupa add gua dan download di link deskripsi di bawah. Gunain HP Android kalian. Kalau misalkan kalian klik lewat PC nggak bakalan bisa soalnya. Jadi kalau misalkan lewat HP Android, kalian langsung ke link downloadnya. Link downloadnya apa? Ke fitur downloadnya. Begitu. So, kita lanjutkan perjalanan kita, guys. Oke, kita misi lagi. Kayaknya kita misi dapetin jurus yang ketiga deh. Jurusnya tuh, skill yang ketiga deh. Setelah itu kita baru selesai. Kita baru anggap ini selesai. Oke, ada kupu-kupu nggak tuh? Oke. Berserker kok gini bentuknya? Namanya berserker, guys. Tapi kok gitu ya? Cewek biasanya kan kayak gede raksasa gitu loh. Ini kagak anjir. By the way, item gua apa aja ya? Oh my god, fasel. Ini jangan sell semua. Oke. Gua udah mulai paham sekarang. Oke, misi kita complete dan pick up old defense reaper. Oh my god, kita dapat Boar sama namanya. Kita lawan bos lagi, guys. Boleh. Yuk, hancurkan. Waduh, babi enggak tuh. Kenapa langsung beginian deh? Ya Allah. Wah, hancurin lah. Wah, gila sekali gebuk. Wah. Galak banget. Waduh. Gila.
sakit banget nih kalau lagi jadi dewa kayak gini, super saiyan. Aduh, berubah lagi tuh. Oke, darahnya tinggal 3 lapis kayaknya gampang banget sih menurut gua. Oke, sisa 2 lapis. Penjelasnya kita lihat. Mr. Octo dengan pedangnya masih coba mau buar saman down bung, dan nampaknya kita dapat helm baru pula. Oke. Banyak item-item menarik nampaknya. Kita langsung aja keluar. Kita selesain misinya, bung. Kita lanjutkan misinya. Dan nampaknya di sini ada Galan. Galan ini siapa? Gua nggak tahu. Oke, mission complete tiba-tiba, dan kita punya misi selanjutnya. Defeat, eliminate 14 ya, 14 orcs di sini ya. Dan ini kayaknya gampang banget. Soalnya ini auto. Bayangkan kalau misalkan gak ada auto. Ini ada boost apa ya? Level pack. Claim. Oh, dapat apa tuh? Oh, dapat apa? Equip. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita find blacksmith sekarang. Si Om. Gua enggak tahu tiba-tiba dapat kuda dari mana ya. Atau dapat aja. Deal with demon. Waduh. Deal with demon apa defeat demon nih? Oh, defeat kayaknya. Misinya deal anjir tulisannya. Ya, kita dapat item-item. By the way, kalau misalkan di sini ini gampangnya gini loh. Kita dapat item drop. Tapi kalau misalkan itu nggak lebih besar dari apa yang kita punya, dia langsung masuk ke tas kita. Tapi kalau misalkan itu lebih besar, dia bakal muncul notifikasinya kayak tadi loh. Langsung ada saran buat equip atau enggak kayak gitu. Itu enaknya. Dan nampaknya tuh, itu baju apa tuh? Oh, baju dari job lain kayaknya. Oke. Okay. Dan kita dapat XP di sini. Find the origin of the crying. Oh, ada yang lagi nangis di sini ya. Di sini Advent Orch. Oh, yang tadi kan Orch biasa tuh ada. Sekarang Advent Orch. Ya kayak pakai armor gitu loh. By the way, gua kok aus ya. Kita lihat sudah 4 Advent Orch, 5 nampaknya sudah down. Masih berusaha untuk meratakan semuanya, bung. Kita lihat Mr. Octo dengan putarannya, dengan kibasan pedangnya. Edah. Apa yang terjadi, kita lihat masih mencoba. Ngambil. Ini kayak gini nih. Jadi kalau misalkan kita dapat item yang lebih besar dari apa yang kita punya, ada saran buat equip. Jadi kita langsung equip gitu aja. Dan boom. Status kita langsung naik tanpa harus buka bag, milih-milih item, ngeliat-liatin mana yang bagus, mana yang enggak gitu loh. Ini enaknya. Dan kita ada boost lagi nih, apa nih? Moonpeel. Train. Jadi ini bisa naikin ininya juga kudanya. Oke, habis. Oke, fine. Kuda 20.000. Siap. Challenge. Ini dia, guys. Misi terakhir kita. Enggak terakhir sih, ya anggap aja ini terakhir di sini. Kita bakalan dapetin skill selanjutnya. Kita unlock skill selanjutnya dan kita lawan boss Spiritus lagi, bung. Kita langsung saja. Autoin aja lah. Pasti langsung menang kok. Sakit kan? Iyalah sakit. Gila, 10 menit ini waktunya. Bodoh amat lu nyerang pakai apa juga. Ayo, darah gua udah tebel nih, 4800. Oke, ternyata emang lumayan tebel juga sih dia. Tapi tetap sih ini kayaknya udah dijamin 100% menang. Oke, nice banget. Come on. Darahnya sudah menipis, bung. Kita lihat sisa 2 lapis. Dan masuk ke lapisan terakhir, kita lihat hibasan terakhir bisa menutup ini dengan baik nampaknya, bung. Meninggal. Oke, kita dapetin jurus yang ketiga. Dan bagi kalian yang setuju kalau misalkan gua mainin game ini lagi, komentar aja di bawah lanjut atau enggak. Dan jangan lupa add nick gua. Kalian download dulu dari link deskripsi di bawah. Add nick gua, ntar gua bakalan ACC semampu gua. Kalau misalkan banyak ya semampunya. Dan by the way, kita cobain apa jurus yang kita dapatkan ini, guys.
Waduh, kok gitu doang? Oh, bisa sering pakainya. Eh, cooldownnya dikit. Kalau ini kan, oh, ini jurusnya sederhana, guys. Gitu doang, makanya cooldownnya cuma 4 detik. Kalau yang lain ini 9 detik. Oh, 8 sih. Ini 4. Oke. Okay. Setengahnya, oke, okay, fine. So guys, sampai sini aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih like-nya biar gue tahu ada berapa orang yang suka dengan permainan ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue untuk video-video selanjutnya. Dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Dan ya, gue sambil misi gitu. Dan jangan lupa add nick gue MROCHTO. Dan download gamenya di link deskripsi lewat Android kalian. Jangan lewat PC karena gak bisa. Atau lewat iPhone gitu gak bisa. Dan kayaknya kita bakalan pindah tempat. Wow. Oke, guys. See you in the next video. Gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.